Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat. 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa. Dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, selama libur Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah, BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh membuka layanan khusus. Layanan ini dikhususkan untuk tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 di kantor tersebut. Pelayanan tersebut, Syederalun, membantu masyarakat seperti pendaftaran bayi baru lahir, perbaikan data hingga pengaktifan keanggotaan. BPJS Kesehatan juga tetap memberikan pelayanan prima mulai H-7 hingga H+7 Lebaran Idul Fitri. Pelaksanaan pelayanan kesehatan peserta selama libur Lebaran 2019 yaitu H-7 sampai dengan H+7 yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni 2019. Ya. Kemudian untuk obat kronis yang bagi peserta JKN-KIS diberikan maksimum 30 hari sesuai indikasi medis dan mengacu pada formularium nasional sesuai dengan ketentuan. Kemudian, jika jadwal pengambilan obat kronis jatuh masa mudik lebaran, maka peserta dapat mengambil obat sebelum habis lebih cepat dari jadwal pengambilan obat berikutnya. Intinya bisa dipercepat ambil obatnya gitu. Sementara bagi pasien yang status kronis dan rutin mengambil obat Syederalun, dihimbau mempercepat pengambilannya. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.